Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini terkini daripada Tengku Zafrul, Menteri Kewangan Malaysia. Dalam semangat demokrasi dan keterangkuman untuk semua lapisan masyarakat, serta memastikan tidak ada yang ketinggalan dalam pelan pemulihan nasional, PPN Tim MOF telah mengadakan sesi perundingan pelbagai parti politik. Perwakilan DAP yang diwakili oleh YB Lim Guan Eng, YB Tony Pua dan YB V Siva Kumar hari ini mengambil bahagian dalam perbincangan terperinci mengenai langkah-langkah yang akan diambil melalui PPN sepanjang bulan-bulan yang akan mendatang. Ini juga merupakan peluang untuk mendengar maklum balas dari perspektif parti ini mengenai situasi di luar sana dan mengumpulkan lebih banyak maklumat bagi menambah baik serta mempertingkatkan lagi pelan pemulihan negara ataupun pelan pemulihan nasional. Berikut merupakan kenyataan terkini daripada Menteri Keuangan Tengku Zafrul menerusi laman rasmi FB Menteri Keuangan Tengku Zafrul. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.